Hai guys, balik lagi channel Bass Lemons, masih dengan hari-hari Magic Chess. So faceless. Magnus. Hari ini kita bakal ngeroll chessboard baru guys ya, untuk turnamen hari ini guys. MC kita bakal bermain hari ini guys, mudah-mudahan masih bisa lolos ke babak selanjutnya guys ya. Jadi di sini kita langsung tanpa basa-basi, kita butuh berapa sih nih untuk ini? 1000 ya. Kita butuh 1000 naga. Kita bakal langsung ngeroll aja, ini skip animation. Kita mulai dari 90.000 diamond guys ya. Kita bakal lihat kita habis berapa hari ini. A few moments later. Sekali lagi nih kayaknya ya. Wah, 1000. Dan di sini kita totalnya habis 6000, sekitar 6700-an ya. Ini worth it banget guys buat chessboard ini yang benar-benar jarang keluar dan memberikan efek yang luar biasa untuk kalian main Magic Chess guys ya. Semoga dengan skin baru ini, wah gila guys. Ada Gundamnya cok di tengah. Ada Gundamnya namanya Cyber City. Kita langsung pakai aja buat turnamen hari ini guys ya. Semoga membawa hoki. Kalau kalian lihat di sini juga aura-auranya tuh ya, di atas, di bawah. Ini gua nggak tahu di dalam in-game-nya efeknya bakal seperti apa, fight box-nya ntar di in-game bakal seperti apa, ntar kita bakal lihat aja langsung di turnamennya guys ya. Oke ya guys, kita sudah masuk dalam game-nya. Kita lihat ada 4 orang yang menggunakan Pau. Di sini Little Hope menggunakan Ragnar, jadi tentu aja ya dia bakal open fort di sini. Ini ada yang pakai BRC juga. Kayaknya gua bakal setup ke Mage mungkin guys ya. Kita bakal coba cari Esmeralda di ronde pertama. Oke, Esmeralda aku udah lihat. Kita langsung dapat Esmeraldanya. BRC-nya biar bingung ya guys ya. BRC-nya ngambil Tigreal. Di sini karena kita menggunakan Brown, kita berharap bisa dapat Flicker ya guys ya. Biar kita bisa cari duit pakai Esme guys awal-awal. Ada faedahnya nggak kita ke Mekera guys? Suaranya agak keresek-keresek ya. Oke, kita masih coba ngambil Mac Era kali guys ya. Martis Nana. Dapat Flicker gak? Dapat Flicker, oke. Ini ambil ini dulu. Kita masih membuka kesempatan buat main yang lain-lain ya guys ya. Kita bakal ambil Flicker. Gua ketoknya agak telat nih guys ya. Oke, ini kita ketoknya agak telat. Mereka langsung main ke arah Nature Spirit. Ini kayaknya bakal kecret nih guys ya. Srot, 1700. Martis tusuk, 600. Semprot. Oke, kita masih kalah guys ya. Masih kalah, ambil Grok dulu. Di top hop 86, kita 88. Wanjir. Casting. Mac Era udah 2 orang ya guys ya. Gak worth it guys. Kayaknya gak worth it. Kita masukin Grok dulu aja. Masya 2 ya. Ini kita belum bisa cari duit nih guys, gak ada Franco. Serudo yuk. Oke, masih menang. Ini gua nggak mau sampai kecret-kecret banget ya guys ya, sebisa mungkin. Ini 6, 7, 18, 19, 20. Broknya buang dulu. Fort 2 orang ya. Ini mau main Mage juga. Mage 2 orang. Oke, kecerat nggak apa-apa tapi jangan banyak-banyak guys. Berarti Grok-nya jual dulu ya. Oke, 80 pick ketiga lumayan ya. Bisa dapat concentrate energy nih guys. Concentrate energy boleh. Nggak ada yang ini. Gua ambil kelinci dulu guys ya.
karena kita physical nggak butuh guys. Kita ini yang penting arah ketokannya soalnya. Kita ambil kucing dulu karena fokus ke mage ya. Oke, Esmeraldanya 2 tapi Franco-nya belum keluar. Chomasha, Martis. Ini kita masih belum bisa ketok ya. Kayaknya gua ketoknya bakal barengin sama yang Trip Round guys. Combo kita tidak bisa kuat-kuat banget ya sementara ya. Lawan Tober. Pawnya dipencet. Pawnya dipencet ya, tinggal Armahum kita guys. Semprot. Gak ada yang mati loh sama kita. Ambilin dulu. Coba ambilin dulu. Oke ya, dapat 4 mage paling enggak. Sampai masuk, ini kita ketuknya bareng abis ini ya. Kayak gini dulu aja. Berharap abis ini dapat kopi sama apapun armor itu ya guys ya. Kalau dapat armor bagus banget gitu guys. Cari armor, kopi, plus siapa lagi, satu lagi. Ini sih masih menang sih musuhnya. Gua mage. Putih. Nice. 66 ya, masih tahan ya. Di sini harus naik slot kita, guys. SM-nya 2, tinggal cari Franco aja nih, Bos. Oke, paling enggak dapat Aldous ya. Masukin yang 2. Ini ganti Aldous ya. Karena tetap di sini. Oke. Ini tinggal cari immortality. Apa nih namanya, blade armor, helm, boleh banget nih. Kita mulai cari duit dulu guys, pelan-pelan guys, biar ngerolnya lebih enak. Ini si Budi mainnya agak gila guys ya. Budi mainnya gila, bener-bener ngincer dia. Twilight armor aja kita ketok dulu, kita ketok dua-duanya, ambil Aldous, next slot ya. Jangan ragu-ragu guys kalau udah kayak gini guys. Harus agak galak kita ya. Ini udah benar, flicker di sini semua. Ini taruh depan. Masukin ini satu, masukin ini satu. Oke, kayak gini dulu guys. Ini kita duitnya 16. Berharap aja guys kita bisa langsung dapetin duit-duit manja nih guys ya. Untung ketemu Little Hope. Untung ketemu Little Hope guys. Nggak kena apa ya berarti ya. Hajar bos. Little Hope main apa ini? Mau main Gunner ini ya? Gak worth it sih kayaknya.
enak banget. Lumayan lah bisa sundul-sundul berhadiah guys. Ini semoga chessboard baru bawa hoki ya buat kita ya. Waduh, ada penomnya ini guys. Ayo lo, ada bunga, bakal keras banget ini. Berani lo dia menggunakan saki guys. Saki darah 1500 kena harit, hilang lo. Berarti rame-rame ya. Seruduk, pulang. 25. Little Hope masih hidup guys. 4-4-4 ya dia kombonya ya. Berarti dia bisa bikin gua tidak bergerak guys. Harus hati-hati kita guys ya, kalau nggak gerak mah. Ini harus ke 8 sih abis ini. Ini harus ke 8 ya. Gua ini gameplaynya, soalnya gameplaynya lumayan cepet, jadi tidak boleh terlalu lama guys ya. Nanti kayak Fiera guys, terlalu lama gitu guys. Ini kita dapat apa ya ini? Venom boleh. Cuma gue lebih prefer sebetulnya Lightborn sih guys. Karena Lightborn itu kalau kita ketok nambah darah 3000. Jadi itu bisa memperkeras plus kita bisa dapat tambahan Lightborn kan. Blessing cuma satu. Bukan harinya kita guys ya. Orang-orang 6 LH udah ke 8, kedok udah ke 8. Kita harus ke 8 juga guys. Soalnya ini kita harus menang ya, buat kecerat-keceratin 20, paling nggak kita ngamanin top 3 lah. Kadia ya. Kadia boleh sih, Kadia tuh nambah darah. Ada buku, Kadia, udah pasti. Nggak perlu ditanya lagi, langsung naik slot. Kadia, nanti kita bisa masuk si Louis ya, kalau hoki. Ininya 2, kita ketok dulu, buku diambil. Kita pindah dulu, ketok lagi, bukunya taruh di Freya kali ya, Freya buku, pakai darah 3000, Grokadia, it's okay kan? Kalau Grokadia boleh kita hajar guys, pakai Grokadia, kenapa mesti ngerem kita? Walaupun kita kadianya belum nyala guys ya. Joget. Ini kalau kita cuma kalahnya satu aja udah bagus banget kok. Hayabusanya udah 3, Reka Hendrifus. Wah, nggak normal. Agak tidak normal ya. Mage. Aduh, nggak dapat blessing lagi. Akhirnya dapet guys, ini harus kayak gini dulu ya, mau nggak mau nih. Ini cakle kita bakal pakaiin ini, bakal kita pakaiin kristal kadiannya tetap di sini. Oke, kayak gini dulu aja. Formasi kita udah bagus, lawan Little Hope di joget. Ini combo soalnya Aurora sama si ini tuh enak banget guys. Ini Little Hope pulang sih sama kita. Waduh, linknya cok. Oke, linknya, aduh, pindah-pindah lagi linknya bangke. Dia modal link ya guys ya. Mestinya nggak menang sih lawan kita. Nah, mati kan Little Hope. Masih belum pulang tapi ya. Masih beruntung dia. Ini buku 38.000, 58.000. Harit, sebetulnya damage-nya nggak signifikan ya. Kita pakai yang Glowing One aja. Karena ini plus 300 magic power, lumayan banget. Lawan mereka.
Aurora harus buang dulu ya. Bye-bye. Mau nggak mau guys. Top 3. Ya not bad lah ya top 3 ya. Masih slot 8. Kita lihat dulu posisi si Amgot. Ini gimana caranya kita bisa hajar tengahnya ya. Bakal coba kayak gini. Flickernya kita bakal taruh di Esmeralda tetap. Kayaknya Crystal Cadianya harus kasih ke sini nih. Biar keras. Rhea tetap di sini. Kayaknya cari satu item lagi ya, mungkin Winter kali ya. Mirror please. Winter ya. Gak keketok ya. Ya udahlah gak keketok gak apa-apa guys, orang kita double di Chang'e juga kok. Tidak masalah. Odette jadi dapat 2 magic, bisa buang 1 sebenarnya. Odette. Oke, Esmeralda juga jadi guys ya. Esmeralda 3 menggunakan flicker. Udah bagus sih. Amgot posisi di kiri kanan keluar kiri. Oke, lawannya Amgot ya guys ya. Ini kita udah lumayan jadi, cuma Freya-nya aja nggak jadi. Wajir, langsung ditusuk hilang, cok. Odette kita nggak sempet ngapa-ngapain. Tapi tenang, Esmeralda kita keras, guys. Esmeralda kita keras, guys. Esmeralda kita keras. Mereka juga keras, cok. Mereka juga keras, cok. Anjir. Masih sempet-sempetnya, guys. Semprot hilang nggak? Semprot hilang nggak? Aduh, masih ada itu lagi. Anjir, nggak mati guys. Yah, kita harus puas di juara yang ketiga guys ya, di game yang pertama. Oke lah, nice try lah guys ya. Kita nice try banget. Ini kita mau lihat lagi, mereka ini commandernya satu Pau, satu pakai Saki ya. Saki dengan Nature Spirit ternyata masih bisa bertahan. Gue sih yakin ya kalau lawan Nature Spirit tadi menang guys. Cuman ini Astro-nya emang lumayan op. Ini sebetulnya nggak jadi-jadi banget juga guys. Gue cuma agak menyesal ya, gue kasih Oracle tadi guys. Jadi kalau misalkan ada 1-2 hal yang kalian bisa pelajari dari game pertama ini, menurut gue adalah kalian jangan kasih Oracle ya ketika kalian emang damage utamanya adalah Magic dan menggunakan Chang'e guys ya. Jadi gitu aja untuk konten kali ini. Semoga kalian bisa ada 1-2 hal yang dipelajari. Kita berhasil mengamankan posisi 3 ya. Lumayan lah guys ya. Semoga masih bisa untuk stabil untuk ronde berikut-berikutnya. Oke, kita bakal jumpa lagi di konten-konten yang pastinya menarik berikutnya. Bye! Angle of love.